أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبدى الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم dengan nama Allah yang senantiasa bersifat kasih sayang. Alhamdulillah, segala puji sabit bagi Allah. Alladzi hada, Allah yang telah memberi petunjuk. Bihusni dhanni, dengan adanya di dalam hati seseorang sifat baik sangka kepada orang lain dan buruk sangka kepada diri sendiri. Orang itu diberi Tuhan hidayah petunjuk, ila sabilin najah, menuju kepada jalan keberuntungan dunia dan akhirat. Dan orang itu manikhtar, orang yang sudah dipilih oleh Allah Ta'ala. Keringkasannya, tanda orang yang dipilih Allah mendapat hidayah untuk mencapai jalan keberuntungan dunia akhirat, yaitu hati seseorang itu baik sangka kepada orang lain, buruk sangka kepada diri sendiri. Sebaliknya, tanda orang yang tidak dipilih Allah dan tidak diberi hidayah oleh Allah dan tidak mendapat keberuntungan dunia akhirat, yaitu orang yang baik sangka kepada dirinya, buruk sangka kepada orang lain dari dirinya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Ar-Rabbul Maula Sattar. Aku telah menyaksikan dengan hatiku dan mataku dan telingaku dan seluruh badanku bahwa tidak ada yang disembah sebenar-benarnya hanya yang bernama Allah. Dia adalah sendirian, tidak ada sekutu sama sekali baginya. Dia adalah seorang pemelihara. Dia adalah seseorang yang menjaga. Dia adalah seseorang yang menutupi keaiban-keaiban hamba-hambanya. Sebagai bukti Allah menutup aibnya kita, yaitu bahwa kami kita kada kelihatan dan kada keciuman. Demikian juga kotoran kita, kada kelihatan, kada keciuman. Masing-masing ada wadah di dalam. Seandainya kami dan tahi kita keciuman dan kelihatan oleh orang lain, niscaya siapapun yang dekat lawan kita akan menjauh. Ini bukti Allah Ta'ala menutup aib hambanya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memakai sifat Allah Sattar, menutup keaiban orang. Jangan membeber-beberkan kesupanan orang lain. Apabila kita menutup aibnya orang, maksud dari menutup di sini jangan salah paham. Maksud menutup aibnya orang tidak melihat aibnya orang. Kalau masih melihat aibnya orang tapi tidak dibicarakan ke orang lain, itu belum dimaksud menutup. Arti menutup itu seperti mata ditutup, sama sekali tidak melihat. Bukan matanya dibuka, melihat aib orang, tapi lidahnya diam. Bukan begitu.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hati kita dan mata kita daripada melihat kekurangan atau aib atau kesupanan orang lain. Barang siapa menutup kesupanan keaiban orang lain dengan maksud menutup tadi tidak melihat sama sekali, niscaya ia akan ditutup Allah aibnya nanti hari kiamat. Sebaliknya, apabila orang masih melihat aib orang lain, itulah yang bakal dibukakan Tuhan aib dirinya nanti di padang mahsyar, disaksikan oleh semua makhluk Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita melihat dengan mata, kadang-kadang kita mendengar dengan kuping, maka penglihat itu langsung masuk ke hati, pendengar langsung masuk ke hati, lalu si hati kita terbagi dua, ada hati yang baik sangka, ada hati yang buruk sangka. Kalau hatinya nang baik sangkanya, dia menganggap boleh jadi kayak ini. Nah itu bisa membuat-buat kepada yang bagus. Tapi kalau orang yang jahat hatinya, jahat sangkanya, lalu hanya satu yang dianggapnya buruk semata-mata, kada melihat lagi di belakang buruk itu apa. Coba kalau kita lihat, tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Artinya wallahu a'lam, Allah memasukkan akan malam ke dalam siang. Jadi hari ini siang, malam ada di dalamnya, tertutup malam di dalam siang, nanti malam hari, maka si siang termasuk di dalam malam, tertutuplah siang dengan malam. Kemudian Allah mengeluarkan wa tukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Itu telur sifatnya mati, tapi di dalamnya ada anak binatang seperti ayam yang hidup. Jadi ditutup yang hidup dengan yang mati, yang hidup di dalam, yang mati di luar. Kemudian Allah mengeluarkan yang mati di dalam yang hidup. Allah mengeluarkan yang mati di dalam yang hidup. Coba telur tadi mati keluar daripada ayam yang hidup. Menurut tafsir ulama batin, yaitu Allah mengeluarkan akan taubat daripada segala maksiat. Karena maksiat sadar lalu taubat. Berarti maksiat itu melahirkan taubat. Taubat itu bagus, maksiat itu kada bagus. Tapi jangan dipandang maksiatnya, pandang akibatnya, yaitu taubat. Manusia kalau melihat maksiat begitu saja, niscaya dia tidak ada punya teman sama sekali di dunia ini. Karena kalau bukan malaikat dan bukan rasul, semua punya dosa masing-masing. Kita kada bisa berteman selama kita masih melihat dosa teman. Teman pun kena mau mengawani kita, lamun inya melihat dosa kita. Oleh sebab itu, Tuhan menutup. Jangan melihat dosa orang, nang dilihat dosa saurang. Tandanya orang nang bakal untung dunia akhirat, tandanya orang yang dipilih dapat hidayah, yaitu tidak melihat aibnya orang, buta dari aib orang.
tapi sangat yakin dengan aib dirinya. Jadi dia sibuk dengan bersifat tawadhu, merendah diri, karena dia yakin dia adalah aib. Orang lain semua baik. Kitab yang kita baca ini seakan-akan penutup. Karena awal kita membaca masalah ma'rifatullah, mulai zatnya, sifatnya, af'alnya, dengan dalil-dalilnya dan cara-cara pengamalannya selesai beberapa kali. Disambung lagi dengan perukunan, mulai dari air mutlak sampai istinja, sampai wudu, sampai sholat, dan lain-lainnya. Kemudian disambung lagi dengan sifat-sifat hati seperti ikhlas, ridho, sabar, syukur, dan lain-lainnya. Disambung lagi dengan dosa-dosa di anggota mata, kuping, lidah, tangan, hati, perut, kemaluan, kaki, semuanya selesai. Ditambah lagi dengan dosa seluruh badan seperti durhaka dengan ibu bapak, sudah selesai. Kemudian dibicarakan lagi dalam kitab bahaya-bahaya dosa. Tuhan melarang kita memperbuat dosa karena bahayanya untuk kita sangat banyak. Di antara bahayanya, tidak diberikan ilmu manfaat. Walaupun ampun diri merasa alim, tapi namun Tuhan memadahkan tidak manfaat. Di antaranya lagi, hati gelisah, tidak pernah tenang, padahal keadaan hidupnya lebih dari kecukupan. Tapi kenapa jadi belum tenang? Apabila hati tidak tenang, ibadah tidak tenang. Baca Quran tidak tenang, seakan-akan ada musuh di belakang, jadi mengejar membaca Qur'annya dengan secepat-cepatnya. Sholat seakan-akan ada yang mengejar musuh di belakang, sholatnya cepat. Tidak ada tenang. Di antaranya lagi, dia gelisah berkumpul-kumpul. Memang orang salah, malu berkumpul orang lain. Itu akibat dosa. Di antaranya lagi, rizkinya ditahan. Diumpamakan dalam hadis, kalau rezeki itu pakai tali, rantai dari atas langit, sudah sampai ke tangan kita, lalu kita mengerja dosa, diangkat lagi rantai tadi, tidak nyampai. Di antaranya lagi akibat dosa menimbulkan bencana-bencana alam. Kadang-kadang yang berbuat dosa si A, tapi si B, si C, dan lain-lainnya kena bencana akibat perbuatan dosa orang lain. Oleh sebab itu Allah berpesan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, jauhilah akan maksiat yang maksiat itu hasilnya tidak tertentu kepada yang berbuat sahaja, tetapi kepada alam semesta.
Kemarau itu semuanya kena melanda. Padahal yang berbuat maksiat seperti judi tidak semua orang. Krisis ekonomi dilanda oleh seluruh masyarakat. Padahal bukan semua orang berzina. Jadi hasil dari dosa itu membawa bahaya dan binasa ke orang banyak. Kemudian disambung lagi dengan pemisahan antara dosa besar dan dosa kecil. Karena apabila dosa kecil, kalau masih derajatnya kecil, di bawah wudu bersih, apalagi di bawah sholat. Tapi kalau dosa sudah menjadi besar, tidak bisa di bawah sholat selesai, kecuali melaksanakan taubat dan istighfar menurut cara-caranya. Kalau dosa dengan Allah, pertama menyesali, dua mencita tidak akan mengembalikan lagi, tiga apabila ketinggalan yang wajib diqadha seperti zakat. Berapa tahun tidak keluar zakat, sekarang bayar yang beberapa tahun itu diqadha. Orang banyak membicarakan mengqadha sholat, mengqadha puasa, tapi mengqadha zakat jarang terdengar. Menuntut ilmu agama yang fardhu ain, berapa tahun kita meninggalkan? Dari umur 15 kita balik, sekarang umur 40. Baru umur 40 duduk di majelis ilmu, berarti 25 tahun kita mengqadha semestinya. Dan semestinya dari umur 15 tahun balik berakal, sudah mengaji ilmu agama. Tapi kenapa jadi umur 40 baru menuntut? Dosa kita 25 tahun. Itu dosa sama Allah. Kalau dosa sesama manusia makhluk, seperti kita buruk sangka dengan makhluk, dosa dengan makhluk, melihat aibnya makhluk, dosa. Itu pertama menyesali, kedua mencita tidak akan mengulangi lagi, ketiga mencabut diri daripada dosa itu, kada lagi melihat aibnya orang. Yang keempat, minta ampun kepada orang itu. Jadi empat syaratnya taubat kalau dosa sesama makhluk. Kalau sama Allah hanya tiga. Jadi lebih berat dosa terhadap sesama makhluk daripada dosa terhadap Allah. Makhluk itu umum. Kalau kita di rumah, tentunya gaulan kita di rumah hanya dengan ibu bapak, istri, suami, anak, ipar, dan sebagainya yang di lingkungan rumah tangga kita. Kalau kita bergaul lagi di luar rumah, ada lagi siapa gaulan kita di luar rumah. Sulit menjaga dosa dengan makhluk selama masih bergaul. Oleh sebab itu, berapa guru-guru kita di akhir-akhir umur beliau memimpin akan muridnya uzlah dan khalwat, tidak keluar kakinya kecuali darurat.
almarhum Sayyidi Muhammad Amin Qutbi berapa puluh tahun. Ma yashufun nas wa tarakad daras illa wa qa'ada fil bait. Tidak memandang orang lain lagi dan tidak mengajar lagi, melainkan beliau masuk di kamar kecil menyembah Allah sampai datang Azrail alaihi salam. Jadi kita, siapa gaulan kita, seringlah minta ampun, sering minta maaf. Oleh sebab itu, ulun sewaktu habis pengajian menyatakan disaksikan Allah dan malaikat bahwa ulun mengaku banyak dosa dengan Allah dan makhluk. Mohon didoakan dapat keampunan Allah. Mohon semua makhluk yaitu pian-pian ini mau maampuni, maafi, didoakan dan mahalalkan segala macam dosa ulun lawan pian berataan. Itu tugas sudah habis. Adapun tugas pian, ikhlas meridokan, memaafkan, maampunkan. Itu. Kalau pian kada memaafkan, maka pian kada dimaafkan oleh Allah. Itu bukan ancaman. Bukan ancaman. Orang sudah mengaku, orang sudah minta maaf, masih karas kajung, kada mau memaafi, Allah yang marah. Ujar Allah, unda nang mahidupakan gin, memaafi aja lawan inya. Nyawa nang kada mahidupakan, karas kajung kada memaafi, nyawa nang unda siksa. Jadi di rumah tangga sifat minta ampun, minta maaf sesama sarumah itu perlu sekali. Perlu sekali. Kalau di rumah tuh orangnya misalnya tekana bebini tiga. Jadi nang laki minta maaf, minta ampun lawan bininya. Bini ini minta ampun, maaf lawan suaminya. Kemudian bini nang pertama minta maaf kepada nang kedua minta maaf kepada nang ketiga, demikian nang lainnya, saling minta maaf, minta maaf. Nang ini memberi, nang ini meminta. Kalau ingin dapat ampun dan maafnya Allah, mau kemana kita kalau lepas ampun maafnya Allah? Gara-gara kita tidak bersifat mengampuni dan memaafi kesalahan orang. Gara-gara kita tidak mau meminta maaf dan ampun. Apa ruginya kita minta maaf, minta ampun? Apa ruginya kita memberi maaf dan memberi ampun? Jangan masing-masing berhati keras. Tidak mau meminta maaf karena tidak merasa salah. Tidak mau memberi maaf karena emosi. Supaya serumah tanggaan lepas daripada neraka, semua terkumpul dalam surga. Jangan ada satu pun yang di rumah kita tertinggal di dalam neraka. Jadi inilah dianjurkan oleh Quran dan hadis supaya kita suka maaf memaafkan. Dosa besar sudah selesai 17, yang lainnya semua kecil. Yang kecil bisa menjadi dosa besar, ada sebab-sebabnya. Di antaranya, mengerja dosa kecil disaksikan orang banyak, menjadi besar derajatnya. Kemudian disambung lagi pengajian dengan cara-cara taubat yang sempurna. Sudah selesai. Kemudian masuk kepada pembicaraan keluar, yaitu kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Sudah selesai. Kewajiban istri terhadap suaminya sudah selesai.
kewajiban anak terhadap ibu bapaknya dan pula warganya sudah selesai. Kewajiban ibu bapak terhadap anaknya sudah selesai. Kemudian kewajiban terhadap tetangga sama tetangga selesai. Kemudian kewajiban sesama seagama Islam sudah selesai. Sekarang penutupnya adalah pintu husnul khotimah, pintu mati beriman. Yang penting mati beriman. Walaupun imannya setimbang biji sesawi, pasti dia akan masuk surga. Jadi yang penting kita cari pintunya mati beriman. Apa pintunya mati beriman? Yaitu husnudzon binnas, baik sangka dengan orang Islam. Setiap orang Islam kita wajib baik sangka, jangan buruk sangka. Apabila kita ingin iman kita terbawa sampai ke mati. Tapi kalau kita suka buruk sangka kepada orang Islam, iman kita belum mati sudah melayang. Na'udzubillah min dzalik. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Aku menyaksikan dengan hatiku dan dengan mataku, hatiku menyaksikan akan kebenarannya, mataku melihat akan hasil daripada nurnya Nabi Muhammad, yaitu alam semesta. Bahwa pemimpin kita dan orang yang mendidik kita, yaitu Nabi Muhammad, adalah hambanya Allah, bukan Allah. Dan rasulnya Allah, bukan Allah. Seorang nabi yang dipilih. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi al-athar wa ashabil akhyar. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat dan kesejahteraan kepadanya dan kepada seluruh kulawarganya yang mereka itu dinyatakan orang suci. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Al-Qur'an. Allah Ta'ala menyatakan dengan kehendaknya bahwa kula warga Rasulullah semuanya bersih dosa, suci dari dosa. Jadi berhati-hati terhadap orang yang sudah dipilih Allah menjadi kula warga Rasulullah. Istilahnya bukan kita membolehkan mengerja dosa, tidak. Istilahnya dosa-dosa dengan mereka itu seperti apa? Debu yang ada di atas batu yang licin. Begitu angin datang, bersih. Ujar orang bahari, amas murni. Tidak ada karatnya, tidak ada tagarnya. Begitulah keyakinan hati kita terhadap orang yang dipilih Allah menjadi kulawarganya. Janganlah kulawarga Rasulullah kita anggap kotor, bahaya kita menentang Quran. Di dalam kitab Bahari itu Taurat, wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathira. Aku membersihkan akan Nabi Muhammad dan kulawarganya semuanya.
akan sebagai bersih. Allah yang membersihkan, bukan Nabi yang meminta bersihkan, tapi Allah yang berkehendak dengan iradatnya menyatakan orang itu suci. Wa ashabihil akhyar, dan semua sahabat Nabi orang-orang yang baik. Ini supaya kita yakin, jangan kita pro Sayyidina Ali aja, adapun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an dihinakan. Jangan. Semua sahabat Nabi adalah baik. Sabda Nabi SAW, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitu ihtadaitu. Semua sahabatku laksana bintang menerangi orang dan dirinya pun terang. Siapa di antara mereka yang kamu ikuti niscaya sampai ke tujuan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi tab'atu fihi al-khalaiqa atub'atu fihi al-khalaiqu ila Allah ta'ala al-malikil ghaffar. Sebagai rahmat dan kesejahteraan yang kekal keduanya dan berlazim-laziman keduanya sampai hari dibangkitkan padanya oleh segala makhluk menuju hadrat Allah Ta'ala. Seorang raja yang luar biasa, sangat pengampun. Kita semua akan mendatangi seseorang raja yang sangat pengampun. Kenapa jadi takut? Yang bakal didatangi orang yang sangat pengampun, kenapa jadi takut? Kalau kita umpamanya tahu bahwa guru kita pengampun, kita baelang ke rumah guru kada takut. Walau kita sering mengupat-ngupat beliau, tapi kita sudah yakin beliau pengampun, kita tidak takut datang. Tapi kalau kita yakin bahwa mertua kita orangnya keras, aduh, walau kita tidak punya kesalahan, rasanya bertemu beliau takut. Jangan-jangan ada kabar gosip dari orang bahwa kita melaksanakan kesalahan kepada mertua, mertua kita langsung percaya dengan berita gosip umpama, takut. Karena kita yakin bahwa mertua kita tidak pengampun. Nah, inilah semuanya Al-Malikil Ghaffar. Allah tuh raja satu-satunya, yang lain semua hamba. Yang betul raja hanya Allah, dan sifatnya pengampun. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada seorang yang sangat pengampun. Sesudah kita mengaku kita ini karam di lautan dosa, tidak ada harapan, hanya Allah yang mengeluarkan kita daripada laut itu. Wa ba'du, sesudah bismillah, alhamdulillah, syahadat, salawat dan salam, fahadihi, maka bermula kata-kata yang akan datang ini, nubdatun, sepotong, min kalamil qaum, daripada kata-kata ulama. Fil umuri allati yasbiqu ila dhihni anha su'ud dhanni. Perkara-perkara yang sangat cepat masuk ke dalam hati manusia. Anha anin nubdah tadi. Su'ud dhanni oleh, ini jadi fa'ilnya yasbiqu. Cepat masuk ke hati dari perkara itu tadi oleh buruk sangka. Ringkasnya seperti ini. Yang akan aku tulis ini adalah
perkataan-perkataan ulama yang cepat disangka jahat oleh hati-hati orang. Banyak orang yang jahat sangka kepada perkataan-perkataan ulama ini. Ini supaya kita jangan sampai buruk sangka, apalagi kepada ulama. Pajama'tu hadhil jumlah, maka aku kumpulkan akan yang dikumpulkan ini. Fa'ahbabtu wab'aha ala nahjil wasiyah, maka aku menghendaki menghantarkannya atas jalan mawasiati diriku sendiri dan semua umat Islam. Askanallahu sahibaha al-ghurafal aliyah, semoga Allah menetapkan akan yang mempunyai kitab ini oleh Allah akan tempat-tempat yang tinggi di surga. Sidin mendoakan siapa nang bisi kitab ini mudahan masuk surga nang tinggi. Qasidan fatha hadal bab alladhi qalla man ihtamma bihi hadal yawma. Hal keadaanku bermaksud membuka pintu ini karena sedikit sekali orang yang memperhatikannya di masa sekarang ini. Siapa nang sedikit memperhatikan masalah nang akan ditulis ini, minal qasirin, daripada orang-orang yang sangat pendek akalnya. Misli nang sama seperti aku. Jadi sidin mengaku diri sidin ini pendek juga akal. Al-munghamisin fi biharis syahwat, yang mereka itu lamas di lautan-lautan keduniaan. Syahawati hubbil jah, pertama hati ingin supaya dapat pangkat. Dua, wahubbil syuhrah, hati masing-masing ingin supaya populer namanya, dikenal orang lain kemuliaannya. Wahubbi taqaddumi alal aqran, dan syahwat yang ada di hati senang mengatasi dari orang lain. Ketujuh, mengatasi orang. Ya kalaki hendak rasa harap pada bini, bini hendak mengatasi laki, nangka itu tah. Ya kamadu nang tuha rasa harap pada nang anum, nang anum rasa kuat daripada nang tuha. Macam-macam itu adalah akibat daripada akal nang pendek. Jadi sebab itulah jadi tidak memperhatikan apa yang akan ditulis ini. Tapi kalau orang yang tidak senang dengan pangkat, tidak senang dengan dikenal orang, tidak senang mengatasi sesamanya, orang ini kitab yang akan ditulis ini sangat mahal harganya menurut dia. Balil ghalibu fihim an yusari'u ila su'id dhanni bi mujarradi ru'yati awis sama'i awil isya'ati min ghari tatabbutin. Malahan yang sudah menjadi ramai pada mereka-mereka itu bahwa mereka cepat buruk sangka kepada orang lain dengan disebabkan melihat aib orang lain. Begitu melihat aib orang, langsung hatinya buruk sangka. Atau tidak melihat, cuma mendengar.
mendengar kabar, mendengar kabar guru si anu guru eh ke pal 18 itu. Lalu percaya aja hati. Limbah datang, kawan tadi, heh, mandi wajib dulunya wajib. Nah itu, begitu mendengar kabar langsung percaya. Itulah kebanyakan hati orang-orang sekarang. Awil isya'ah atau berita-berita yang di TV atau di siaran atau di majalah, cepat manusia itu buruk sangka karena percaya dengan berita. Maka buruk sangka itu sebagai ciri khas bahwa orang itu bakal su'ul khotimah. Ini jadi kita sangat berat zaman sekarang ini kita menjalani jalan husnul khotimah. Karena macam-macam nang kita lihat, macam-macam nang kita dengar, macam-macam nang kita perhatikan, nang merusak hati kita menjadi buruk sangka. Min ghairi tatabbutin, daripada ketiadaan melihat akibatnya. Kada dilihat akibat dosa itu apa? Taubat. Nah, kalau sambungan ayat tadi, wa tukhrijul mayyita minal hayy, ahli tasawuf memaham Allah mengeluarkan maksiat di dalam ibadat. Jadi ibadat mengeluarkan, meranakkan, melahirkan maksiat. Contohnya sumbahyang itu ibadat, tapi riya kada ikhlas. Nah jadi jadi ngarannya sumbahyang melahirkan riya. Jadi nang penting anaknya nang dilihat apa anaknya, bini-bini juga. Ya ka ibadat ta bini-bini, anaknya bini-bini juga kan manusia ngarannya. Lamun anaknya warid, iya tadi riya tadi. Kalau dilihat sedekahnya banyak pang. Tapi kenapa jadi berbagi-bagi sedekah? Wah, sekalinya hatinya lain. Supaya. Nah itu. Jadi nang penting adalah hasil. Kalau dosa umpamanya sumbayang subuh melaur limbah itu sampai ke mati kada pernah lagi inya melaur sekali itu aja. Dijaga benar sumbayang jangan melaur kan. Jadi karena nang satu kali itu akhirnya dia seumur hidup menjaga. Bagus kada? Kita kada tahu, itu Allah nang Maha mengetahui. Wa ma hakadha darajat salafus salih min at-tabi'in wa ba'dahum. Bukan jahat sangka karena melihat, mendengar dan mengetahui berita-berita orang-orang perjalanan orang-orang saleh daripada tabi'in dan tabi'it tabi'in minal ulama'il amilin wal masyayikhis sadiqin, dari ulama yang memakai ilmunya dan guru-guru yang benar. Jadi semua ulama yang mengamalkan ilmunya dan guru yang benar sifatnya baik sangka, tidak ada yang buruk sangka. Ini kita sudah yakin. Apabila guru itu benar, apabila ulama itu mengamalkan ilmunya, hati beliau baik sangka. Wa inna ma kanu yusari'un ila husnidhan bil muslimin. Tetapi semua mereka itu ulama amilin dan guru-guru yang benar, mereka itu tidak ada hatinya hanya baik sangka kepada semua orang Islam. Wa yunkirun,
alaman yusari'u ila su'id dhanni bihim, dan mereka itu selalu menentang akan orang-orang yang jahat sangka sesama Islam. Wa yarmunahu bil maqti wa adamil intifa' bil ilmi wal amal, dan ulama-ulama dan guru-guru menuduh akan orang-orang yang jahat sangka kepada kaum muslimin dengan dapat murkanya Allah dan tidak berguna ilmu dan ibadah. Selama orang itu buruk sangka dengan orang Islam, ilmu dan ibadahnya nol. Wa kanu yuhibbuna man yajtami'u bihim ala dawabin nazar fi mahasinil muslimin wa ta'ami an masawihim, dan adalah tabi'in dan tabi'it tabi'in, ulama amilin, guru-guru yang benar mengajar, mereka itu mencintai orang yang berkumpul akan mereka atas mengekali melihat akan kebaikan-kebaikan orang Islam sahaja. Wat ta'ami, dan menutup mata hati dan mata kepala dari melihat aib orang Islam. Wa yarjuna lahum qabulat taubah, dan mereka itu selalu yakin bahwa umat Islam semuanya akan diberi taubat oleh Allah. Ini jadinya hati yang begini, jadinya tidak banyak beban. Kalau kita melihat aib orang, lalu kita punya beban. Bebannya hendak menaubatakan orang itu. Bebannya jadi berat bebannya. Tapi kalau yakin, orang itu diampuni Tuhan. Tidak ada beban lagi kita. Tidak ada beban. Enak aja tidur. Luar biasa sifat satar kada melihat aibnya orang, luar biasa, sehingga dada kita ini tidak ada beban. Seperti dokter, kalau dia tidak melihat penyakitnya si pasien, dia tenang-tenang aja tidur. Tapi kalau dia melihat penyakitnya ini sudah negara kasih, bukan komplek lagi, kan kalau komplek itu kan halus, ini negara kasih. Wah dokter, waktu mikirkan itu kada mau tidur. Akibat melihat. Begitu juga kalau kita melihat aib orang Islam, kita kada mau guring, menangis terus. Jadi beban ngarannya. Jadi nang menyiksa kita adalah penglihatan tadi. Mereka mengharapkan kepada orang Islam akan keampunan Allah. Walau fa'alu minal ma'asi ma fa'alu. Jelaslah. Walaupun orang Islam membuat macam-macam perbuatan, tetap orang tabi'in dan tabi'it tabi'in yakin bahwa Allah kada usah bah berlawan aku maampuni dosa orang kita. Wa yahmilunahum fi jami'i ma yaqa'una fihi min bawatinit tuhami ala ahsanil mahami, dan mereka itu menganggap akan orang Islam tadi pada seluruh pekerjaan orang Islam yang ada mengandung sangka-sangka buruk. Maka anggapan orang soleh bahwasanya apa yang dikerjakan orang-orang Islam tadi adalah bagus akhirnya. Itu. Jadi mereka itu menganggap atas sebagus-bagus anggapan.
wayahmiluna menganggap mereka itu hum akan muslimin fi jami'i ma yaqaun muslimun fihi bima min bawatini tuham kemana yahmilunya ala ahsanil mahamil atas sebagus-bagus anggapan. Jadi kita di rumah tangga saling menganggap sesama satu dengan yang lain menganggap bagus. Coba lamun laki bini, laki misalnya bulik ke rumah telat sejam, lalu anggapan si bini singgah kayak nang anu daur kada, daur kada, hati kan daur. Walau misalnya kada wani mengucapkan ikam singgah kayak nang anum kah? Kada wani. Nah, maginnya lamun kada tahu ucapkan itu bebannya berat. Gara-gara salah anggap. Si laki pulang menganggap bininya. Ya kan? Menganggap bininya. Ini basing aja ini mauyah hita dua kali ini. Jadi sampai asin ke ini masakan. Sudah. Nang nyata dulu kemasinan. Lamun bisa menampeleng pulang dasar bungul ini bermasak mbah ditampeleng mendengar mintuha mintuha penyarikan napang ibengah balakok ujar din nah ya kan nang berujung surat kabar betul. Jadi di rumah tangga aja dulu kita mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala petunjuk, taufik. Mudahan rumah tangga kita masing-masing menganggap baik satu dengan yang lain. Supaya rumah tangga kita ini sudah masuk ke pintu husnul khatimah. Jangan ada di rumah kita orang yang anggapannya tidak baik ke orang lain. Wa ajma'u ala kulli kashfin ittala'a sahibuhu ala syai'in min uyubin nasi fahuwa kashfu syaitan. Dan ijma' ulama dan guru-guru atas apapun kasyaf hati yang menyatakan aib orang lain maka disebut namanya kasyaf hantu yang wajib taubat daripadanya fauron sigra. Waqalu berkata mereka itu man arada ay ya'rifa sidqa syaikhin min kidbihi falyadhkur indahu ahadan bisu'in fa in akhraja lil madhkuri mahmilan hasanan fahuwa shadiqun. Yuktada bihi wa in khobo fahuwa bil aksi. Dan perkataan mereka itu ulama, barang siapa menghendaki bahwa ia mengenal akan benar seorang guru daripada dusta seseorang guru itu, maka cara maujinya hendaklah seseorang ini mengesahkan di sisi guru itu akan seseorang yang lain dengan keburukan orang lain itu. Apabila guru itu menganggap bahwa orang yang dilaporkan tadi dengan anggapan yang baik, boleh jadi ia sudah taubat ujar guru tadi, maka kita yakin bahwa guru itu adalah kawa diikuti. Tapi sebaliknya, kalau guru tadi tatkala mendengar kabar begitu marah kepada orang tadi, maka guru itu tidak bisa diikuti. Waja asyasun ilal imami Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala faqala lahu ma'udtu a'taqidu fi fulanin abada. Datang seorang laki-laki kepada Imam Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala an, maka berkata ia baginya, ulun sedikit-sedikit tidak percaya pada si anun itu seumur hidup. Faqala lahu limadha, ujar Imam Abu Hanifah, karena apa? Faqala, ujarnya, sami'tuhu yaqul ghalibu fuqaha'il 'asri yakrahunal haqq wa yuhibbunal fitnah. Karena inya berucap di tengah umum bahwa bahabis ulama fikih nang ini
dan ketujuh fitnah. Itu yang menjadi ulun. Percaya lawan si pulan yang berkata itu, Mbah macam apa Abu Hanifah menjawab, tanda Imam Abu Hanifah kawan diikuti. Ujar Imam Abu Hanifah, yahtamilu an yakuna muraduhu bilhaq al-mauta wabil fitnah al-mala wal-walada. Boleh jadi maksudnya hak di situ mati. Jadi perkataan tadi, kebanyakan ulama-ulama fikih wayah ini kada katuju mati. Kita pak ketujuh lah mati. Kada hakun aja orang yang batuk dah, batuk bener sudah. Ujar dokter, ini batuk anu pian, batuk mati ini nih. Lain juga ini batuk anu ya, anu pemanis ya. Daripada takutan apa? Takutan mati. Karena mati itu hak. Jadi maksudnya jar Abu Hanifah adalah kada katuju mati. Siapa nang katuju mati? Nabi Musa aja gin didatangi Azrail. Ba'apa jar Musa? Hendak mencabut ruhnya mah. Apa ditampar Nabi Musa Azrail? Kada katuju jolon mati. Pian pang pamanya bemotor mintuna. Ada anu pohon kayu, wanilah meranjah lawan motor. Ada wanil kenapa? Musiah mati. Jadi sama aja. Jadi maksudnya jar Abu Hanifah adalah kada katuju mati, bukan kada katuju lawan nang benar, bukan. Nah itu tanda seorang guru nang kawa diikuti baik sangka. Dan maksudnya fitnah di situ. Artinya katuju lawan duit dan katuju lawan anak. Kita paham? Katuju lawan duit. Nah, sama me, sama mawon. Wal-walad lawan anak pang katuju kan? Sama aja. Ya kan? Sama aja. Ya kanya kawa tah saban tahun batasmiah ya ka guru sop. Produknya jalan terus. Jadi kada tasalah orang katuju lawan harta, katuju lawan anak. Kenapa? Karena harta kawa gasan tulak haji, kawa gasan membari ikula warga, kawa gasan membikin masjid dan sekolahan. Itu jadi katuju lawan harta karena manfaatnya bagus banyak. Kenapa katuju lawan anak pulang? Lamun anak tu bini-bini, kita dapat duit jujurannya. Lamun anak laki-laki, ya kah? Nah, kita kena dibawanya bahambin. Sudah uyuh Tuhan. Sini pak, pian bahambin lawan ulun dinyahan. Bisi anak laki-laki. Dihambin bina kita. Ya kalau lamunnya kada mau mahambin pang, kita nang minta hambin akan. Nak-nak, abah naknya sudah tua, ada lawas lagi mati. Jadi abah nak memadah kanon ikam perbatasan. Kalau ikam tak ambil giturang. Oh, ujar nang anak banyak pang bisi harta abah mah. Tapi abah kada kawa bajalan. Ulun mahambin pian. Lu dihambinnya abahnya. Mbah dihambinnya abahnya sampai ke kebun kelapa. Berapa kebun kelapa tuh kelilingnya? Nang abah enak-enak aja di atas. Ujar nang abah, ini ampun urang. Segol sudah. Ronde pertama. Jalan sampai kebun karet. Berapa pal itu? Jalan. Ujarna abah, ini ampun orang. Jalan pulang ke padi, beberapa banyak padi itu, sawah. Ini ampun orang. Akhirnya nang anak sarik, emosi. Nang ampun pian mana bangsat, dihampasnya abahnya. Maksudnya ampun orang, ampun Allah. Diri kita ampun Allah.
harta kita ampun Allah, ruh kita ampun Allah, lamun nang ampunnya maambil, silakan. Ikhlas, uja orang Jawa, ikhlas menyerahkan ampunnya nang maambil. Bini pang diambilnya, ikhlas mencari pulang nang cantik. Betul. Kesehatan. Ampun Allah diambilnya lalu garing. Ikhlas menyerahkannya. Cara ulun tadi lah. Baluman tuntung lagi becabut apa? Jarum sudah mau kada kawa buncalak dunia tapusing. Limbah itu lemas pulang. Sampai murid tadi ulun bakupiah kada, bebaju kada, bepanding kada, bebuat komotor. Munnya ada nang melihat itu guru gegilaan jar. Urang nang buruk sangka. Kada tahu nang urang mau. Kada kawa sarang bebaju lagi, bulik ke rumah. Sakalinya nah kawa loco-loco pulang. Dibulikakan Tuhan nang bakas diambil sidin bulikakan pulang. Inya nang aran ampun urang. Nak diambilnya, bulikakannya pulang terserah. Iya nang kisah tadi, ini ampun orang nak. Ada nang anak kada faham. Nang ampun kita mana? Kadeda. 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 Kalau pang sauting-uting, kadeda. Kadeda sauting-uting. Ada kisah orang bahari kematian bini. Mbah itu kada dimandi. Jadi ujar keluarga apabila mandi lagi. Jadi ujar laki. Sedang dulu ujar. Aku nak mencari kacamataku siapa jua nang membuat jihad nih. Bilang ke kacamataku, menyuntan ke kacamataku. Datang ke cucuan. Ujar nang cucu, cupang. Nang dipakai liga. Merasa ada nih. Nang sautingnya ujar. Padahal sautingannya. Jadi ujar nang cucu, jih bunyinya liat nang sautingnya. Bila nukai. Ham. Kita ni seuting-uting kada bisi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan isinya, bumi dan isinya, antara keduanya samunyaan ampunnya Allah. Bah diunjuknya, ayo bah diambilnya, ayo. Kalau dilihat nang di rumah sakit tadi, kada ada harapan. Kawan baca kitab kayak ini, kada ada harapan. Dibulikakan orang, gagah ya pulang. Ini bisa emba tuntung nenek labah pulang. Jadi ujar nang perawat di situ, minum bah dulu, makan dulu. Tidak makan, tidak minum. Ya kok. Perawatnya menangis, biarnya menangis. Dan matinya dapat bagian menangis. Inya libari Tuhan menangis, menangis. Aku diberi Tuhan, kada hendak makan, kada hendak minum, kada ay. Masing-masing diberi Tuhan. Ya lo kok. Qala ta'ala, ujar Allah ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebenarnya, harta-harta, kalau kamu merasa milikmu, maka itu menjadi fitnah. Tapi kalau tidak merasa milikmu, bukan menjadi fitnah, menjadi kebaikan. Kalau merasa milik kita, zakatnya aja kada handak mengeluarkan. Bapak nyaman-nyaman orang mengambil sekian persen. Aku mencarinya setengah hidup. Kalau setengah mati kan biasa. Dan anak-anak kamu, kalau kamu kada mendidik, itu menjadi fitnah. Nah ini akibat kada dididik nih, jadi fitnah. Mensampat anak telah menyambati abahnya Abu Jahal sedang sedata. Padahal abahnya ngarannya Muhammad. Abu Jahal aja. Akibat salah didik lawan si anak. Abahnya sorong padahalnya Abu Jahal. Jadi harta nang menjadi fitnah nang merasa milik kita. Adapun anak yang menjadi fitnah nang kada dididik agama.
Waja'a rajulun ilal imam Abdillah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala faqala lahu inni munkirun ala fulan faqala lahu limadha faqala sami'atuhu yaqul ghalibu ulama'il asri ya'budun al-mal. Abdullah bin Mubarak didatangi seorang laki-laki lalu melaporkan, ulun kada katuju benar lawan guru nang itu. Kenapa? Karena sidin baucap bahabis ulama nang zaman wahini katuju duit. Kadada lagi nang kada katuju daun duitnya. Mun sudah ulama nang ka ini kaya mapa nang lainnya? Ujar nang ini nang kaya mapa guru nang kawa diikut menjawab. Nah di sini baik sangka beliau. Faqala lahu yahtamilu an yakuna muraduhu bi ibadatil man quwwatal mahabbah liyunfiqu fi wujuhil khair. Boleh jadi maksudnya itu ulama-ulama itu senang lawan duit untuk membagi-bagi dan menyimpan gasan sangu ibadat. Jadi kada ada beban apabila orang baik sangka, kada ada beban. Tapi kalau orang buruk sangka, bebannya berat, montongnya bemamai terus. Nang penting rumah tangga kita aja. Mudahan satu dengan nang lain masing-masing menganggap baik supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga pintu husnul khatimah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ulun mengaku banyak dosa kepada Allah dan makhluknya, oleh sebab itu minta doakan kepada pian mudah Allah mengampuni dosa ulun. Dan ulun minta ampun lawan pian, minta maaf, minta ridha, minta halal, terutama kepada siapa-siapa yang membantu ulun harta, benda, makanan, minuman, pakaian. Sekali lagi ulun banyak-banyak terima kasih dan meminta ridha, minta halal, supaya ulun tamakan, taminum, tapakai, tasimpani, tabar ribariakan nang bujur-bujur halal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Ihdinash shiratal mustaqim. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.